Masih ingat capres fiktif Pilpres 2019 Nur Hadi Aldo? Netizen minta 2024 maju lagi. Kehadiran pasangan capres-cawapres fiktif Nur Hadi Aldo atau Dido pada Pilpres 2019 menjadi oase di tengah panasnya aksi saling serang pendukung Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Pada 2021, Nur Hadi ternyata pernah diciduk TNI AL gara-gara unggahannya. Mengutip Tempo.co, saat TNI AL tertimpa musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402, Nur Hadi membuat unggahan yang dinilai mencederai martabat TNI AL. Dia diciduk oleh TNI AL akibat komentar cabul dirinya seputar tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Nur Hadi pun membuat video permintaan maaf. Dalam video berdurasi pendek itu tampak Nur Hadi duduk di kursi didampingi seorang yang diduga anggota TNI AL di sebuah ruangan. Kini, netizen meminta pasangan ini kembali meramaikan pemilu atau Pilpres 2024. Please kembali, 2024 sudah dekat, tulis akun Instagram Rizky Irvi. Ayo Pak nyalonin lagi, jadi poros keempat lawan Anies, Prabowo, Ganjar, tambah Zedzi dan Rizzi di kolom komentar salah satu akun quotes-quotes underscore Nur Hadi Aldo yang terakhir mengunggah konten pada 2020. Nur Hadi Aldo atau Dildo merupakan capres-cawapres fiktif di Pilpres 2019. Layaknya capres-cawapres asli, Nur Hadi Aldo juga berkampanye. Pasangan usungan Koalisi Indonesia Tronjol-Tronjol Maha Asik ini menyebarkan janji-janjinya lewat media sosial. Janji bukan sembarang janji, janji yang mereka buat hanyalah guyonan. Salah satu visi utama pasangan ini adalah menjadikan pengangguran sebagai lapangan kerja. Usut punya usut, Nur Hadi ternyata seorang tukang pijat asal Kudus, Jawa Tengah. Dia gemar membuat nasihat lucu dan membagikannya ke komunitas daringnya, Angka 10. Seorang penggemar asal Yogyakarta kemudian mempunyai ide untuk menjadikan Nur Hadi sebagai sosok capres fiktif. Dia dipasangkan dengan sosok rekaan yang diberi nama Aldo. Berbagai meme Nur Hadi dengan pesan nyentrik muncul di tengah-tengah masyarakat yang terpolarisasi gara-gara Pilpres 2019 hanya menghadirkan dua paslon. Pesan-pesan yang disampaikan Nur Hadi menarik perhatian pengguna media sosial. Dalam beberapa pekan sejak kemunculannya, Nur Hadi telah mendapatkan ribuan pengikut baik di Twitter maupun Instagram. Bagi Anda yang benci diri Anda sendiri, ingat Anda tidak sendiri. Karena banyak yang membenci Anda juga, bunyi salah satu pesan Nur Hadi dalam memenya yang viral. Kami dari Koalisi Indonesia Tronjol-Tronjol Maha Asik, semakin yakin! Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia